Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Tiga timbalan Perdana Menteri lebih baik dari empat menteri kanan. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan menapis pandangan yang mengatakan tiga timbalan Perdana Menteri adalah pembaziran. Katanya mempunyai tiga timbalan Perdana Menteri adalah lebih baik berbanding empat menteri kanan. Ada orang kata jawatan 3 TPM ini adalah satu pembaziran. Namun pada pandangan saya, kita boleh hentikan 4 jawatan menteri kanan dan digantikan dengan 3 TPM. Jika dianggap besar, kita boleh kurangkan gaji dan elon mereka supaya tidak terlalu besar. 3 TPM ini dilihat sebagai pilihan lebih baik, terutama di Sabah dan Sarawak karena dapat membantu Perdana Menteri, katanya seperti dilapor Sinar Harian. Ahmad diminta mengulas mengenai ikrar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bahwa kerajaan BN akan mempunyai tiga timbalan Perdana Menteri mewakili Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sekiranya gabungan itu kembali memerintah kerajaan. Jawatan timbalan Perdana Menteri adalah jawatan kabinet yang lazimnya tidak disertakan dengan portfolio. Sebaliknya, ia menandakan barisan seterusnya untuk mempengerusikan mesyuarat kabinet semasa ketiadaan Perdana Menteri. Kebanyakan timbalan Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia mempunyai gelar Menteri Kedua. Sebagai contoh, timbalan Perdana Menteri terakhir Dr. Wan Azizawan Ismail juga merupakan Menteri bagi Wanita, Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Keluarga. Timbalan Perdana Menteri Malaysia ke-6 Abdul Ghaffar Baba tidak mempunyai peranan Menteri Kedua. Sejak Februari 2020, Malaysia tidak mempunyai timbalan Perdana Menteri. Sebaliknya, pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob mengamalkan sistem empat menteri kanan. Ahmad berpendapat bahwa menjanjikan tiga timbalan Perdana Menteri dalam manifesto BN akan menjadi game changer. Kita tahu bahwa selain ini, tidak pernah diberi peluang kepada Sabah dan Sarawak bagi jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Tetapi kali ini, di dalam manifesto BN, jawatan timbalan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak telah diumumkan oleh Presiden UMNO. Perkara ini pastinya merupakan sesuatu yang cukup untuk rakyat di Sabah dan Sarawak, katanya. Sekian berita, bye-bye.